Sebenarnya itu pengalaman pas sekolah sih, pas ya baru inilah antara masa transisi gitu kan dari SMP ke SMA gitu. Pinter sih ya, pinter terus ya idaman banget lah pada masa itu. Pinter terus ya kayak cowok biasa-biasa aja sih, nggak ada yang istimewa, maksudnya justru itu yang bikin. Kan jadi pacaran tuh udah pacaran seperti biasa, maksudnya ya happy lah kayak masa-masa SMA, apa yang pada saat itu masa SMA aku tuh wah indah banget lah pokoknya ya, udah kayak di novel-novel gitu kan. Terus setelah hampir 6 bulan kayaknya ya, udah hampir satu semester gitu, aku ngerasa kok dia gak berubah gitu kan, udah kayak cuek apa gimana, kayak ya biasalah perubahan orang pada umumnya. Tapi aku mikir, oh ya udahlah, mungkin ada yang salah dari aku atau apa. Udah singkat cerita, akhirnya aku diputusin. Ya namanya cewek mungkin ya perasaannya kuat atau gitulah, karena aku tuh ngerasa kok kayaknya dia deket sama sahabat aku. Jadi aku pas SMA itu aku bertiga, ya bertiga sama temanku. Nanti dua orang ini tuh tahu gitu loh, tau lah apa kisah aku sama si cowok ini kan. Sebut aja yang satu tuh Mawar, satu Melati. Nah yang Melati ini kok aku ngerasa deketnya tuh beda gitu loh, deketnya tuh beda kok sekarang beda. Ya udahlah aku coba, ya udah gitu loh, aku pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Pas kapan itu ceweknya itu ulang tahun kan, nah itu di surprisein di kelas. Terus cowoknya tuh ya sekalian nembak, sekalian ini yang surprise ceweknya kan. Tuh aku benar-benar ngerasa yang wah itu bertepuk sebelah tangan yang duh, yang paling terberat dan paling menyentuh, kayak langsung wah parah sahabatku sendiri. Kalau kamu nonton video ini jangan kayak dulu lagi gitu loh ya, apa ya, ya kalau kamu punya hubungan terus kamu suka sama orang lain atau temen itu ya apa ya, maksudnya diselesain baik-baik lah, jangan langsung kayak gitu ya. Mungkin pas SMA mungkin kita masih anak-anak dalam tanda kutip ya, masih nggak tahu apa, jadi ya jadi pelajaran aja gitu. Dan semoga segera menemukan tambatan hati. Nggak tahu sih, kayaknya udah, tapi nggak tahu sih dari kayaknya enggak.